Nah, Jojo sama Mama foto ya. Oke, jangan lupa di like. Di like, komen. Dan di share. Di subscribe. Jojo sama Mama foto ya. Awas. Awas, awas nak. Sana sama Mama. Nah, kita mau foto-foto dulu. Nah, ini adalah kampung istri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, di Egy Sumbawa Channel bersama Driver Truk Sumbawa. Nah, teman-teman, hari ini saya ada pulang kampung. Nah, seperti teman-teman lihat, ini di belakang saya itu adalah pantai di kampung istri saya. Ini bukan kampung saya, teman-teman ya. Ini kampung istri saya. Kebetulan hari ini vlognya itu pulang kampung karena muatan lagi sepi, teman-teman ya. Akhirnya saya lihat-lihat keluarga dulu di kampung karena jarang pulang. Dari jarak tempuh dari kota ke kampung saya itu kurang lebih 2 jam perjalanan, teman-teman. Jadi kampung saya itu ada di Kecamatan Alas, Desa Pulau Kaung. Di sini pulaunya tengah laut, teman-teman ya. Kampung istri saya di Pulau Kaung, di tepatnya di daerah Kecamatan Alas. Ini kampungnya ini tengah laut. Nah, jadi kebetulan istri saya itu orang Bugis. Nah, seperti teman-teman lihat, ini saya ada di pantai. Ya, hitung-hitung saya liburan selagi muatan lagi sepi, teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat di belakang ada tempat spot, tempat foto-foto. Nah, di sini saya bareng anak saya dan istri saya. Nah, itu anak saya di sana sama kakeknya. Itu sama kakeknya di sini. Tuh. Nah, teman-teman bisa lihat itu sama kakeknya. Nah, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Apakah destinasi di pulau kampung saya ini apakah bagus atau masuk pariwisata? Nah, jadi kebetulan vlog hari ini, teman-teman, saya lagi bersantai ya. Nah, kebetulan teman-teman hari ini saya lagi bersantai ya bersama keluarga saya di kampung halaman istri saya, yaitu Pulau Kaung. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah namanya Pantai Mutiara Pulau Kaung. Teman-teman kalau lintas NTB, para driver Indonesia bisa mampir santai-santai di sini. Tuh lihat tanah saya, teman-teman. Tuh. Nah. Itu. Sini, Nak. Nah. Tuh lihat anak saya, teman-teman, dia sampai kejar ke sini. Itu. Nah, kebetulan airnya lagi pasang. Sorry. Maaf, ini kebetulan airnya lagi surut. Jadi dataran pinggir pantainya kelihatan, teman-teman ya. Nah, ini biasanya kalau pasang airnya sampai sana, di batu sana. Nah, ini kebetulan airnya surut. Kenapa enggak pakai sandal? Tuh. Anak saya di sini, teman-teman. Ini pegang tangan ayah. Nah, teman-teman, kita akan cek kondisi Pantai Mutiara ini. Kita akan lihat-lihat. Soalnya saya ini jarang pulang ke kampung istri saya, teman-teman. Jarang pulang, kadang sebulan sekali. Tergantung ada acara. Kebetulan hari ini hari Maulid. Oh ya, saya mengucapkan kepada teman-teman selamat hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita masih diberi rezeki, diberi kesehatan sampai kita menua, teman-teman ya. Nah, kebetulan hari ini lagi Maulid di kampung istri saya. Hari ini kita jalan-jalan di kampung. Kita start dari tadi siang dari kota Sumbawa. Tadi siang sekitar jam 1. Sampai sini kurang lebih jam 3 kalau nggak salah, teman-teman. Kebetulan baru nyampe. Tadi lama jalan kena kondisi hujan. Tadi kita kena hujan di jalan. Oke, teman-teman, kita akan cek. Ini biasanya maghrib, teman-teman. Biasanya ini ada sunset. Ini sudah mulai. Cuman ini karena mendung,
Ini karena mendung tadi hujan, jadi sunsetnya lama keluar teman-teman. Jadi lama keluar karena tadi hujan besar. Oke teman-teman, kita akan cek sama-sama pinggir-pinggir pantai ini seperti apa. Karena menurut dari cerita ini pantai ini sangat idealis, sangat istimewa. Karena banyak-banyak dari teman-teman yang wisata ke sini recommended banget, makanya saya penasaran teman-teman. Akhirnya saya bilang sama istri saya, oke kita pulang kampung. Kebetulan hari ini Maulid, nggak ada muatan karena masih sepi, akhirnya kita pulang kampung teman-teman. Oke, kita akan cek sama-sama. Teman-teman, ini ada spot, ini tempat foto-foto. Bisa teman-teman foto di sini kalau misalnya lintas NTB. Seperti ini lokasi tempat berwisata di pulau istri saya. Kebetulan kemarin ada teman-teman komen di kolom komentar, para teman-teman subscriber, bang coba dong bikin anak sudah basah. Aduh, main air anak saya teman-teman. Jangan main air nake, sini. Marah mama nanti. Itu marah mama tuh. Itu. Sama mama sudah sana. Itu mama makan es, minum es itu. Mana kakek tadi? Mana kakek tadi? Mana kakek? Hah? Mana kakek tadi? Hah? Mana kakek tadi? Kakek mana kakek? Mana kakek tadi? Oh ya teman-teman, maaf. Nah kebetulan ada teman-teman komen di kolom komentar dari teman-teman subscriber, Bang Egi tolong dong bikin vlog liburan sama anak istri atau bareng keluarga. Nah akhirnya ini saya tepatin janji sama teman-teman subscriber. Kemarin lupa siapa yang komen di kolom komentar, ini saya lagi liburan sama anak istri saya. Kebetulan hari ini muatan tidak ada teman-teman, masih sepi. Sudah tiga hari sampai sekarang. Hari apa saya nyampe kemarin, Senin. Ya Senin pas Selasa ya. Oh Selasa teman-teman. Nah jadi teman-teman muatan masih sepi. Harinya saya pulang kampung bareng anak istri. Kita liburan di kampung istri saya. Ayo Jo, ayo. Ayo sini nak, sini. Kita kesini cepat sini. Ikut sini. Nah teman-teman seperti ini kalau air surut. Ini airnya surut. Nah kalau air pasangnya tuh sampai sini, sampai batu sini teman-teman. Ini karena air surut. Ini sunset sudah mulai keluar. Karena tadi hujan lebat, nggak tahu itu daerah Lombok teman-teman ya. Itu pelabuhan Putu Tano. Nah ini Pulau Panjang. Ini Pulau Panjang. Waktu musim gempa kemarin teman-teman titik gempanya di sini di Pulau Panjang teman-teman. Jo sini nak. Kita akan jalan-jalan ke sana. Sebentar dulu, kita mau antar anak saya di mamanya dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini tempat spot foto-foto. Ini kita naik ke sini. Kita naik ke sini. Ini lumayan kuat teman-teman. Ini kuat, ini terbuat dari bambu. Nah, ini terbuat dari bambu. Di sini ada tempat foto. Ini lagi foto-foto teman-teman ya. Ini tempat foto, teman-teman bisa lihat. Ini lagi foto-fotoan. Tuh. Nah, sini. Abang ya, untuk konten YouTube. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Ini sudah ramai. Ini sudah lumayan ramai. Nah di situ itu rumah apung kayak gitu teman-teman, itu adalah usaha, itu adalah usaha penduduk sekitar di sini. Itu kadang ada usaha ini apa namanya itu ya, kerang mutiara teman-teman. Nah teman-teman di sini bisa foto-fotoan. Nah Jojo sama mama foto ya. Oke jangan lupa di like komen dan di share, di subscribe. Jojo sama mama foto ya. Awas nak. Sana sama mama. Nah kita mau foto-foto dulu. Nah ini adalah kampung istri saya. Kebetulan kampung istri saya, ini istri saya teman-teman ya, ini anak saya. Kebetulan di kampung istri saya ada destinasi wisata seperti ini teman-teman.
Ya itu namanya Pantai Mutiara teman-teman ya. Ini seperti teman-teman lihat sudah mulai ramai. Ini teman-teman lagi pada mau foto. Mau foto Bang ya? Iya Bang. Nah, ini masuk YouTube ya. Oh, masuk YouTube. Jangan lupa Egy Sumba Channel di subscribe. Oh, Egy Sumba Channel. Nah, ini teman-teman ini mau foto. Ayo foto lah. Nah, ini foto. Silakan mau foto. Jadi sunset ya, jadi kita menunggu sunset teman-teman. Nah, kita menunggu sunset. Seperti ini. Biasanya kalau sunset kelihatan itu teman-teman, waduh. Katanya sih teman-teman yang pernah ke sini katanya bagus. Sunsetnya keluar, terus itu di sana kan ada Gunung Rinjani di Pulau Lombok teman-teman, biasanya kelihatan. Karena ini keadaannya mendung hujan, jadi Gunung Rinjaninya enggak ada kelihatan itu. Itu ada kelihatan sedikit, itu teman-teman. Ada kelihatan sedikit Gunung Rinjaninya. Nah, ini teman-teman, seperti teman-teman lihat ini lagi foto-fotoan di sini. Ini tempat spot foto-fotoan. Nanti kita foto bareng sama istri saya di sini. Kita akan jalan-jalan dulu. Bang, Mbak minta supportnya jangan lupa subscribe BIG Sumba Channel ya. Terima kasih ya. Siap. Oke, siap. Terima kasih Bang. Oke, lanjut. Silakan. Mari. Ya. Expose semuanya, Bang. Oke, siap. Oke, kita jalan-jalan dulu. Nah, teman-teman, seperti ini tempat wisatanya. Nah, teman-teman bisa lihat. Sini ramai banget. Ini spot-spotnya banyak di sini, teman-teman ya. Ini spotnya ada di sini. Warung kopi atau tempat pesan sesuatu ada di sini. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini sudah mendung, mau hujan. Ini spot-spotnya banyak, teman-teman ya. Nah, di sini ada spot, ini tempat istirahat juga, ini spot juga. Yo, jangan lari. Nah, teman-teman, ini kita mau pulang karena ini cuacanya sudah mendung, mau hujan. Ini sunsetnya tidak terlalu bagus, teman-teman ya. Soalnya karena cuacanya lagi mendung. Ini mau hujan. Nah, teman-teman, untuk video hari ini atau vlog hari ini sekian sampai di sini, teman-teman ya. Kita mau pulang lagi. Kalau teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Ini saya sudah nyampe rumah. Kebetulan pas nyampe rumah ini langsung hujannya deras. Nih teman-teman, ini saya sudah di rumah. Seperti ini kampung istri saya. Ini di tengah laut. Ini rumahnya di atas laut teman-teman. Ini seperti teman-teman lihat, ini laut. Ini namanya Pulau Bungin. Pulau Kaung. Maksud saya Pulau Kaung teman-teman ya. Nah, kalau Pulau Bungin di sebelah sana teman-teman ya, itu pulau terpadat. Aduh, hujannya deras teman-teman. Oke teman-teman, next video kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Driver Sumbawa.